Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puja dan rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan pertolongannya lah sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sebagaimana pada hari-hari kemarin. Kemudian solawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu masih dalam sistem daring, pada materi teks eksplanasi part 2, yang mana pada pekan-pekan kemarin kita telah mempelajari teks eksplanasi, yaitu pada part 1. Di sana kita mempelajari apa itu pengertian teks eksplanasi, kemudian jenis-jenisnya. Nah, teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial, yang mana teks itu menceritakan hanya ada 3 bagian penting pada teks itu. Nah, pada hari ini kita akan menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama, pada bagian struktur teks eksplanasi itu berisi tentang penjelasan umum, berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, ada uraian sebab akibat, yaitu berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Struktur yang ketiga itu disebut dengan interpretasi ataupun penutup. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan contoh teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Nah, yang pertama di sini saya ambil judul bahaya merokok. Pada bagian pernyataan umum, rokok merupakan gulungan yang terdiri dari tembakau dan dibungkus oleh kertas atau daun nipah. Ukuran rokok bervariasi. Ada yang 70 mm, juga ada yang mencapai 120 mm dengan diameter kurang lebih 10 mm. Salah satu ujung rokok dibakar, kemudian ujung lainnya dihisap supaya asapnya bisa dihirup melalui mulut. Nah, ini merupakan yang menjadi bagian pernyataan umum pada teks eksplanasi tersebut. Kemudian setelah kita menulis pernyataan umum, setelah kita tuliskan itu, maka kita harus menuliskan struktur yang kedua, yaitu uraian sebab akibat. Nah, kita perhatikan. Nah, rokok mengandung kandungan yang berbahaya bagi manusia. Salah satunya adalah zat nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan. Darah cepat membeku, merusak jaringan otak dan mengeraskan dinding arteri. Oleh sebab itu, pemerintah juga semakin gencar menyuarakan bahaya rokok. Bahkan, bahaya-bahaya rokok sudah jelas tertulis di bungkusnya.
Bahaya tersebut antara lain dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, penyakit jantung, dan sangat berbahaya bagi ibu hamil. Nah, ini struktur yang kedua dari teks eksplanasi tersebut setelah tadi kita memperhatikan dan membaca, yaitu pada pengertian umum. Kemudian setelah dituliskan ataupun kita bacakan uraian sebab akibat dari rokok tersebut, maka yang terakhir kita tuliskan adalah interpretasi. Nah, sekarang kita perhatikan. Kesadaran tentang bahaya rokok perlu ditingkatkan, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tak mengindahkannya dan tidak mempercayainya. Padahal sudah banyak bukti nyata mengenai bahaya rokok. Salah satunya kondisi paru-paru yang perlahan-lahan akan menguning. Di samping itu, rokok juga bisa mencemari lingkungan sekitar. Nah, inilah dia contoh yang pertama yang berdasarkan struktur ketiga yang tadi. Bisa kita perhatikan. Nah, ini dia. Penjelasan umum telah lengkap di sana. Kemudian uraian sebab akibat juga sudah dituliskan dan interpretasi. Jadi teks tadi merupakan teks eksplanasi yang sesuai dengan struktur dari teks tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah memperhatikan satu contoh. Di sini saya ambil contoh yang kedua, yaitu tentang gempa bumi. Nah, ini salah satu teks eksplanasi, yaitu tentang fenomena alam. Baik, pada pernyataan umum kita perhatikan, gerhana matahari adalah salah satu fenomena alam yang jarang sekali kita lihat setiap tahunnya. Gerhana matahari terjadi karena bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus atau sejajar. Nah, ini dia pernyataan umum tentang sebuah gerhana matahari. Oh, sorry. Mungkin judulnya salah ya, di sini gerhana matahari. Baik, kita lanjutkan uraian sebab akibat. Peristiwa gerhana matahari terjadi akibat terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bumi, terhalang oleh bulan yang menjadikan matahari tampak gelap jika dilihat dari bumi. Terjadinya gerhana matahari cukuplah singkat, kemungkinan hanya 1 jam saja, atau kurang dari 1 jam. Berdasarkan peristiwa terjadinya gerhana matahari dibagi menjadi 2, yaitu gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang terjadi ketika bulan tampak menutupi seluruh matahari, yang menyebabkan permukaan bumi gelap karena terhalangnya cahaya matahari oleh bulan. Sedangkan gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang terjadi ketika bulan tampak menutupi matahari, yang menyebabkan matahari tampak sebagian gelap, sebagian terang. Nah, ini dia uraian sebab akibat terjadinya sebuah gerhana matahari. Kemudian, pada bagian interpretasi di sini, gerhana matahari dapat terjadi kapan saja, entah itu gerhana matahari total ataupun gerhana matahari sebagian. Meskipun demikian, gerhana matahari sangatlah jarang terjadi. Nah, ini juga sudah sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi, yang mana pada bagian pertama tadi dijelaskan itu tentang seputar pengertian dari gerhana matahari. Kemudian pada bagian yang kedua, yaitu uraian sebab akibat, dijelaskan lagi proses bagaimana gerhana matahari itu terjadi. Nah, pada bagian ketiga di struktur teks eksplanasi, yaitu bagian interpretasi. Bagian interpretasi merupakan kesimpulan ataupun saran dari penulis yang dituliskan pada teks eksplanasi tersebut. Nah, dua contoh tersebut merupakan jelas bahwasanya itu contoh dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama tadi bahaya rokok, kemudian yang kedua tentang proses terjadinya gerhana matahari. Oke, kita lanjutkan anak-anak kami. Kaidah
kebahasaan teks eksplanasi. Terdapat bahasa, istilah, atau bahasa ilmiah, teks eksplanasi menjelaskan sebab akibat dan proses dari suatu fenomena. Fenomena yang terjadi di dunia, baik fenomena sosial maupun fenomena alam, biasanya diteliti. Hasil dari penelitian itu kemudian menghasilkan kesimpulan, tren, konsep, atau teori. Nah, istilah-istilah dari kesimpulan, tren, konsep, atau teori itu wajar ditemukan di teks eksplanasi. Misalnya, dalam teks eksplanasi mengenai gunung meletus, akan ada istilah erupsi, magma, dan lava. Nah, itu dia. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu banyak menghasilkan kesimpulan kata-kata yang bersifat ilmiah. Kita banyak menemukan di sana kata-kata yang bersifat ilmiah. Misalkan, itu pada contoh teks eksplanasi gunung meletus, kata ilmiah yang kita temukan di sana mungkin contohnya adalah erupsi, magma, dan lava. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pembahasan bersifat umum. Teks eksplanasi biasanya menjelaskan suatu hal secara umum. Ketika menjelaskan tentang gunung meletus, misalnya, maka yang dijabarkan adalah proses, penyebab, dan akibat gunung meletus secara keseluruhan, bukan satu gunung tertentu. Selain itu, teks eksplanasi juga tidak mencakup partisipan mengenai manusia. Teks eksplanasi menjelaskan fenomena secara keseluruhan. Baik, inilah dia kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua, yaitu dia biasanya bersifat umum, tidak terfokus pada suatu objek. Misalkan gunung api meletus, itu bukan tentang satu gunung saja, tetapi untuk semua gunung api. Makanya dikatakan bersifat umum. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yaitu dibuat berdasarkan fakta. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang membuat informasi berdasarkan fakta. Teks ini bukan fiksi atau karangan. Informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi dibuat sesuai dengan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara kronologis, yaitu berurut ya, atau dalam hubungan kausalitas. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi yakni untuk menguatkan kebenaran dan hubungan sebab akibat yang dipaparkan dalam tulisan. Oleh karena itu, fakta informasi yang terkandung dalam teks eksplanasi harus ilmiah atau bersifat keilmuan dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Inilah dia struktur ataupun kaidah kebahasaan yang ketiga. Baik, kita lanjutkan. Menggunakan kalimat pasif karena sifatnya menganalisis, maka teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Predikat kalimat pasif menggunakan di, ter, ke, dan kata ganti. Contohnya, gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling menabrak satu sama lain. Baik, ini kita perhatikan kata terbentuk. Ya, dari sini ya. Kemudian gunung meletus ditandai, ini juga kalimat pasif. Kalau dia kata menandai itu baru kalimat aktif. Kalau dia ditandai sama dengan ini, terbentuk merupakan kalimat pasif. Nah, ini dia, terbentuk kemudian ditandai dengan adanya suara gemuruh, gempa, tumbuhan layu, dan uap panas.
terdapat konjungsi kausal dan waktu yang termasuk konjungsi kausal, yakni maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, sehingga. Nah, nih bisa kita perhatikan. Terdapat konjungsi kausal yang termasuk konjungsi kausal yaitu maka, kalau, karena, jika, bila, oleh sebab itu, sehingga. Nah, kaidah kebahasaan berikutnya itu terdapat konjungsi kausal. Banyak kata-kata ini kita temukan pada teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan. Terdapat konjungsi waktu yaitu kata sambung waktu. Sedangkan konjungsi waktu yang biasanya ditemukan dalam teks eksplanasi diantaranya, yang pertama sebelum, yang kedua setelah, yang ketiga sesudah, kemudian yang keempat ketika, kelima sambil, enam kemarin, tujuh waktu itu. Nah, konjungsi waktu yang terdapat pada teks eksplanasi ada ini. Biasanya kita temukan kata-kata ini dalam teks eksplanasi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Pemakaian kata kerja relasional dan material. Kata kerja relasional antara lain yaitu disebabkan. Nah, ini juga misalkan pada contoh kita perhatikan gunung api meletus disebabkan oleh. Nah, ini juga kata-kata ini sering kita temukan pada teks eksplanasi. Atau menyebabkan, berakibat, berdampak, adalah, merupakan, memiliki, yaitu, dan sehingga. Kemudian kata kerja material antara lain, diubah, masuk, menjadi, berubah, terbentuk, dan terjadi. Baik, kita lanjutkan. Ya, untuk anak-anak kami, di sini Bapak memberikan tugas. Yang pertama, tuliskan satu contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam, kemudian analisis berdasarkan strukturnya. Yang kedua, tuliskan satu contoh teks eksplanasi tentang fenomena sosial, kemudian analisis berdasarkan strukturnya. Nah, satu fenomena alam, kemudian yang kedua fenomena sosial. Nah, yang ketiga, analisislah kedua teks tersebut ke dalam kaidah kebahasaannya. Baik, anak-anak kami sekalian, mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Bila mana ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyakan kepada Bapak. Nah, kemudian, atau bisa dikomen dalam channel YouTube kita, OSIS SMK Swasta Taruna Padang Sidempuan, karena video ini ada di sana nantinya. Nah, dalam berkomentar, selalu saya sarankan untuk memberikan komentar dengan sopan. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bila mana ada yang salah, Bapak mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperoleh suatu kebaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.